Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah lama di Indonesia, hampir 10 bulan. Dan sekarang menjelang tahun 2021, pandemi ini masih belum berakhir. Saya flashback beberapa bulan kebelakang sebelum adanya pandemi di Indonesia. Saya ingin memperlihatkan bagaimana asiknya perkeretaapian kita sebelum adanya COVID-19. Saya abadikan dalam sebuah kenangan. Saya akan tampilkan kembali videonya di YouTube untuk mengingat betapa indahnya gitu zaman dulu, kerumunan masih bebas, rame-rame naik kereta api, rame-rame hunting kereta api dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya akan menampilkan videonya khusus untuk teman-teman semua. Pokoknya teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Antusiasme masyarakat menyambut Bapak Dirut naik kereta api inspeksi 3. Mantap. Sampai di sini kebetulan ini adalah program dari pemerintah untuk mereaktivasi salah satunya itu Jalur Garut. Ternyata kerjaan sudah sampai ke Wanaraja. Kasus Jenggol sudah kemudian Wanaraja. Dan ini nanti diharapkan bisa tersambung langsung ke Garut, sehingga nanti orang-orang Garut, orang-orang Wanaraja, orang-orang di Pasir Jenggol, kalau mau ke Cibatu atau mau ke Bandung, sudah.
Sesaat lagi, kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Parung Kuda. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Parung Kuda, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Perjalanan di stasiun Gudi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak yang tertinggal ataupun tertukar dengan yang lain. Dan demi keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk. Pastikan kereta api kami jaga benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Gudi. Yang lain yang ini duduk dulu ya.